pernah mencetuskan kontroversi sehingga menghilangkan diri daripada radar dunia hiburan sebanyak dua kali, penyanyi Syahir Zawawi kini kembali muncul. Selama 4 tahun menyepi, Syahir kini tampil dengan imej rambut panjang pada usia 33 tahun, juara Akademi Fantasia musim ke-8 AF8, itu kelihatan matang, bicaranya juga tersusun lebih rapi. Karakter jejaka itu tetap sama seperti ketika mula-mula menggegar industri seni 11 tahun lalu. Dia masih mudah tersenyum, selain tersipu-sipu apabila diusik. Pemilik nama sebenar Ahmad Syahir Zawawi, 33, menegaskan kehilangannya bukan disebabkan merajuk atau lari daripada kontroversi, sebaliknya mahu menumpukan perhatian terhadap perniagaan. Pertandingan AF Megastar 2017 yang menyaksikan kemarahannya di pentas akhir bertarung dengan rakan seperjuangan menjadi penampilan terakhir anak jati Perak itu di kaca televisyen. Ditebak sama ada kemunculan semula tahun ini bagi mengubati hati susulan gosip perkahwinan wanita yang pernah bertakhta di hatinya, Era Fazira, Syahir terdiam seketika. Tidak mahu mencetuskan spekulasi lain, dia terus membuka mulut, menerangkan situasi kerjaya seninya yang tiada kena mengena dengan individu lain. Saya hilang kerana ingin memberi tumpuan terhadap perniagaan tetapi pada masa sama masih terbabit dalam kerja seni belakang tabir. Apapun saya tidak nafikan, gangguan yang berlaku ketika program AF Megastar sekitar 4 tahun lalu menjejaskan fokus saya. Sejujurnya saya bukan seorang yang boleh berdepan dengan pelbagai perkara dalam satu masa tetapi tidak bermakna saya jenis suka melarikan diri daripada masalah.